Iya, nanti tenang, ada waktunya. Nanti perwakilan dari masing-masing kota dan kabupaten. Jadi teman-teman, bukan promosi. Kalau misalkan dari yang jauh Tangerang, kabupaten kota, kalau misalkan mau ke Banten, kalau Cirebon sudah sering ke sini. Pandeglang, Sumur sebetulnya belum pernah ke Banten kayaknya, belum pernah promosi di sini. Menyumbangkan ilmunya kepada teman-teman yang lainnya. Tadi tiket diulas nih sama Kang Wajin. Aduh, itu ada yang apa itu berdua tuh? Itu wisata itu. Itu wisata juga ya. Seperti berada di hutan Amazon, itu adanya di tempat saya seprovinsi Banten. Saya yakin di tempat lain tidak ada. Ya, teman-teman, saya yakin belum ada. Itu adanya hanya di tempat kita. Oke, kita sudah sampai di Bihara. Ya, Bihara. Kita ke kelenteng Apollo Kirtasmara yang ada di sekitar Banten. Adalah bukti dari keberagaman atau toleransi di masa Kesultanan Banten, di mana Paloh Kirtasmara ini dihadiahkan oleh Syarif Hidayatullah untuk istrinya Putri Ong Tin dari Cina. Pak Saji, beliau adalah humas dari Vihara Paloh Kirtasmara. Insyaallah beliau akan dengar sedikit tentang sejarah Vihara ini, Pak. Ya. Atau mungkin ada mau dilamar tidak bisa kalau memungkinkan sih. Bukan dilamar. Dilamar. Ya, sebenarnya ke-16 berawal dari kedatangan Putri Tiongkok yang bernama Ong Tin Mio. Sampai sekarang pun namanya itu. Ya, cuman sekarang namanya Nyi Ong Tin. Ya. Karena beliau dimakamnya di Cirebon. Ya, sampai sekarang pun namanya itu. Enggak berubah. Cuman sekarang dipanggilnya Nyi Ong Tin. Nyi. Ya. Jadi pada abad ke-16 rombongan Putri Ong Tin mendarat di depan kali depan ini. Namanya Kali Kemiri. Ya, bukan Kali Banten. Namanya Kali Kemiri. Ya. Kemiri, kecamatan ini. Pada saat Putri Ong Tin minta pas jalan, disebutkan di Banten pada saat itu penguasanya adalah Syarif Hidayatullah. Penguasa di Banten, belum ada sultannya, belum. Setelah pertemuan antara Putri Ong Tin dengan Syarif Hidayatullah, singkat ceritanya menikah. Versi menikah itu banyak lah. Ya, kalau Anda baca di Gramedia, banyak itu. Pertama katanya Putri Ong Tin saking tergila-gila aku hamil katanya. Terus ada pidatonya malu disihir. Ya, bokor masih jatuh ketahuan gitu.
kalau cerita itu benar, misalnya cerita itu benar, boleh nggak Islam pakai sihiran? Gak boleh kan? Boleh. Kan pasti kan nyambung. Jadi hoax pak ya? Intinya apa nikah aja. Ya. Kalau menikah aja benar. Gimana ya? Tadi? Menikah dibawa ke Cirebon, bergabung dengan Wali Songo, jadilah Sunan Gunung Jati. Karena 5 dari 9 Wali Songo itu kan orang Tionghoa. Ya, mungkin tetangganya nyongkin, mungkin kenal, mungkin gitu. Ya. Setelah diboyong, kita ceritakan anak buahnya nih. Membentuk sebuah komunitas Tionghoa, bermukim di satu tempat. Namanya Kampung Baru, dekat Karangantu. Sekarang pun namanya Kampung Baru. Itu Pak ya, sampai sekarang Pak ya. Dekat Karangantu tuh. Kalau Bikung, nggak jauh sini nih. Nah. Nah, mereka tinggal sana. Yang pada akhirnya menjadi dua kelompok. Sebagian memeluk agama Islam, sebagian lagi bertahan pada agama Buddha. Komunitas Tionghoa anak buahnya Putri tadi yang beragama Islam, mereka membuat tempat ibadah namanya Masjid Pacinan Tinggi, sebelah rel tuh. Nah, komunitas Tionghoa anak buahnya Putri yang beragama Buddha bikin wihara ini. Namun awalnya bukan di sini. Nggak jauh dari Masjid Pacinan Tinggi. Bersebelahan berarti Pak ya? Meteran dah. Ya, bersebelahan ya, berarti Pak ya? Ya, tepatnya di Desa Dermayon, dibangun tahun 1652. Jadi wihara ini dibangun 1652 di Desa Dermayon. Tidak jauh dari Masjid Pacinan Tinggi. Ya. Nah, pada abad ke-17, Banten terjadi epidemi. Banyak yang meninggal, bakbok kayak corona begini nih, sampai lokal ya. Oleh pengurus wihara di sana, punya inisiatif patung Dewi Kuan Yin yang dibawa oleh Putri Ong Sin, yang sekarang masih ada, dibawa keliling kampung sebagai ritual tolak bala. Ternyata berhasil. Nah, Kang Jin Sultan pada saat itu melihat warganya itu banyak yang tertolong, dihibahkan sebidang tanah di depan ya, dikasih tanah ya, bangsa 400 meteran gitu ya, gitu. Pindahlah dari Desa Dermayon ke sini, ke Kampung Pamaritan tahun 1774. Jadi keberadaan sini 1774. Nah, pada abad ke-18 ya, pada saat 1843 Krakatau meletus, itu diceritakan wihara ini tidak masuk air. Banyak warga sini yang masuk ke dalam selamat. Nah, itulah sejarah singkatnya ya. Kalau bertanya silakan, tapi ngomongnya agak keras, saya nggak pakai alat sih. Ya, ngomongnya agak keras, saya nggak pakai alat. Umur saya udah 74, jadi udah error. Ya kan, kalau ditanya. Ada yang tanya? Silakan. Mau nanya, tapi ini pendengarannya kurang, jadi ada kenyang. Ada yang suka nggak sama dia, Pak? Kenapa? Namanya Dara. Ini kita diprediksi. Kita diprediksi. Kita tahu ada yang suka, Wei. 2005. Saya di Jerman. Sudah selesai, lanjut ke Spelwick. Ya, sekarang lanjut ke Spelwick. Lanjut ke benteng Spelwick. Jadi benteng Spelwick itu adalah penghormatan untuk Jenderal Cornelis Spelman. Subscribe ya.